bentar dulu. Jadi, video ini lagi rame. Ini adalah video tentang drama pelakor anak-anak muda gitu. Jadi, ceritanya begini. Mbak yang baju coklat itu pacarnya deketin mbak yang baju warna biru. Terus, mbak yang baju warna coklat itu gak terima. Jadi, disamperin gitu. Ya, dilabrak gitu. Kayak berasa cowoknya itu udah jadi suami gitu lah ya. Kita lihat aja ya drama anak muda yang lucu ini. Oke? Kamu keluarkan dari sekolah ke kamu? Hah? Kamu ngapain sama cowokku? Kamu tahu itu cowokku kan, Put? Kamu sih, kamu dengar VN-nya Eki ya? Apa? Sudah, Ica. Diana. Kamu, Diana. Iya, aku tahu ceritanya kamu, Cok. Iya, kata Rangkasok kami ya. Sino, jangan kamu sungguh mukul, Ica. Nggak boleh kamu kayak gitu. Bukan kayak gitu kalau mau. Bunda aku marah-marah, dia. Rangkasok kamu, Sino, kan? Aduh, dek ya, gini ya, kalian kan masih pacaran ya, maksudnya itu kan bukan suami juga. Maksudnya ngapain sampai kayak gitu loh, sampai mukul-mukul kayak gitu, buat apa emangnya, ha? Terus abis kamu mukul kayak gitu, kamu udah ngerasa jago gitu ya, maksudnya udah hebat gitu. Tapi dibalik drama pelakor-pelakoran ini ya, itu ada beberapa netizen itu yang memparodikan, dan ini lucu banget, sumpah. Yuk, ayo kita lihat videonya. Mau kukeluarkan kamu dari komunitas bencong? Iya. Jangan dulu, Beb. Ini cuma kamu dengar cerita ini apa. Dikira aku gak tahu kok kamu dekat sama cowokku. Iya. Jadi apa kamu? Berani sekali kamu dekat sama cowokku. Diam dulu, Beb. Napasmu gote ayam. Iya. Aku tahu permasalahanmu, Beb. Gimana, cuy? Perasaanku, cuy, sakit. Apalagi nih, nang. Diam-diam merebut cowokku. Mau apa? Jangan diam, kamu. Iya. Astaga, ya ampun. Itu celana gemes sekali. Ada aja ya, tapi ya lucu-lucu lah. Maksudnya itu menghibur kita semua. Ya, buat kalian-kalian semua nih, khususnya yang masih muda, kalau misalnya ada masalah dengan teman kalian itu, kalau bisa diomongin baik-baik, gak usah main pukul-pukul gitulah. Semuanya tuh bisa dibicarakan baik-baik gitu, dengan kalem, dengan tenang gitu. Menurut info yang saya dapat sih, katanya udah dilaporin ke polisi ya. Ya, semoga aja menemukan jalan yang terbaik dan semuanya aman, tentram, dan damai.